Nismu Syaban ini pun Syiah juga. Kita tak tahu apa ceritanya. Kenapa Nismu Syaban itu dibesar-besarkan? Malam penuh berkat. Malam itu kena baca 3 kali Yasin. Kali yang pertama baca niat macam ni, InsyaAllah makbul. Niat mahu macam ni. Yang kedua macam ni. Yang ketiga macam ni. Ada berbeza-beza pula. Tak apalah itu. Tapi itu baca. Kenapa malam itu begitu berkat? Kita tak tahu cerita. Kemudian banyak pula hadis cerita tentang Nismu Syaban ini begini-begini kelebihannya. Padahal semuanya maudhu. Maudhu. Dan kalau ada setengah-setengah ulama mengatakan, dia kata ada satu yang sahih. Yang sahih itu pun tak boleh. Itu pun sebenarnya bukan sahih. Maudhu juga. Yang sebetulnya. Tapi ada juga orang yang cuba mempertahankan. Dia kata ada satu. Tak ada. Kadang-kadang hadis ini mengikut ulama, sanadnya sahih, matannya tak sahih. Tak sahih juga. Kita tak boleh tengok dari segi sanad dia saja. Sanad tu orang boleh buat. Ambil mana-mana sanad Bukhari bubuh. Isi dia, isi lain. Kepada orang yang tidak mengerti sahih, kita kena tengok isi dia. Ini adalah pengaruh Syiah. Dia ta'wilkan ayat Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Dalam surah Dukhan, di awal surah Dukhan itu, kami menurunkannya pada malam yang diberkati. Dia kata sesuai dengan ayat itu. Maka malam ni sebuah Syaban ini malam diberkati. Tetapi mereka tidak tahu Syiah ini mentafsirkan macam lain. Kami menurunkannya itu bukannya Quran, tapi Imam Mahdi yang lahir pada malam Nisfu Syaban itu. Sebab itu malam Nisfu Syaban itu jadi penuh berkat. Sedangkan kita kata inna anzalnahu itu sebelum itu, wal Quranil mubin. Quran itu cerita tentang Quran. Lepas itu Hamim wal Quranil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Hu dhamir itu jelas kembali kepada Quran. Tuhan bersumpah dengan Quran itu. Yang dimaksudkan turun, kami turunkan itu ialah Quran. Sebab itu diberkati malam itu, bukan turun Imam Mahdi. Tak ada kena-mengena dengan Imam Mahdi. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadhan disebut secara umum, diturunkan Al-Quran. Bulan Ramadhan tengah hari ke atau malam, dalam ayat itu disebutkan kami turunkan pada waktu malam. Jelas. Sebab itu diberkati, malaikat-malaikat turun. Ini berkenaan dengan kelebihan malam diturunkan Al-Quran itu, mula-mula diturunkan. Kelebihan bulan Ramadhan tidak ada kena-mengenanya dengan Nisfu Syaban itu, tapi dikaitkan dengan malam Nisfu. Sebab itu kita mengatakan hadis itu tidak boleh dipakai. Sebab apa? Ia bercanggah dengan Quran. Bersangka dengan Quran. Dan kalau malam itu memang betul ada kelebihan, malam ini ada kelebihan, apa amalan yang Nabi SAW ajarkan? Setiap malam ataupun siang yang ada kelebihannya, mesti kalau kita perhatikan dalam sunnah, Nabi SAW ajarkan amalan-amalan yang seharusnya, sepatutnya dilakukan. Apa yang Nabi SAW ajarkan pada malam Nisfu Syaban? Baca Yasin itu tak ada. Yang ada pun dalam hadis yang dhaif dalam Tirmizi, Nabi SAW pergi ke kubur pergi tengah malam. Itukah yang dibuat oleh orang yang menghidupkan malam Nisfu Syaban itu? Tidak. Kenapa tak pergi kubur? Sebab itu yang dibuat oleh Nabi SAW. Kalau nak ikut betul itu, tapi tidak dibuat itu. Kita tidak mengatakan Nabi SAW pergi kubur itu kerana ada kelebihan Nisfu. Tak ada kena-mengena itu, kebetulan saja. Kalau ia pun, itu pun hadis dhaif. Kalau malam itu betul-betul lebih, apa amalan yang diajarkan oleh Nabi SAW? Tak pernah pun kita lihat sahabat-sahabat buat apa-apa amalan. Isteri-isterinya buat apa-apa amalan pada malam itu. Aisyah yang dikatakan tidur bersama Nabi SAW itu pun tak ikut juga. Tak ada pula dia selepas Nabi SAW wafat, malam-malam seorang-seorang pergi ke kubur.
pada malam di 10. Tak ada. Ini semua karut. Tak ada. Dengan sebab itulah ulama-ulama kita tulis kitab-kitab yang cukup detail bincangkan hadis-hadis nisfu Syaban ini. Tidak ada satu pun yang sahih. Kalaupun ada, itu terkeliru. Serahlah kepada dia. Tapi saya tak akan katakan hadis itu sahih. Dan pula masing-masing dia nak terkenal dengan Syiah, terima.